Selamat kembali ke IAS. Oke, hari ini saya akan mengosikan cara untuk membuat sub for sub untuk YouTube exchange subscriber. Oke, saya ada 5 tips akan menunjuk kepada anda macam mana cara membuat sub for sub dengan tepat dan cepat dan permanent. Okay, tips pertama, kita mesti buka sekurang-kurangnya 5 account. 5 account YouTube. Mengapa mau buka 5 account sekurang-kurangnya? Okay, saya akan menunjuk cara dia. Okay, contoh YouTuber A ada 5 account dan YouTuber B juga ada 5 account. Okay, orang boleh exchange sub 5 account sub ke main channel dia. Itu sahaja. Tips kedua, anda semua mesti menjoin group exchange subscriber. Okay, join group ya, Messenger group dan juga Facebook group juga. Tapi saya recommend pada anda join Messenger group, bagus lagi daripada join Facebook group. Nggak tahu kenapa? Okay, saya akan menunjuk cara dia. Apa sebabnya members juga dalam group ini, dan member ini akan offer sub for sub, 1 versus 1, 5 versus 5, 10 versus 10. Ada juga YouTuber yang buka 100 account untuk buat exchange. Ya, mereka akan cepat mendapatkan subscriber. Okay, tips ketiga, anda semua mesti menonton video selama 2 minit. Sekurang-kurangnya 2 minit. Kalau dapatlah 3 minit ke atas, bagus lagi lah. Sebab tidak jadi spam. Kalau anda terus sub for sub, terus tekan subscribe, screenshot, itu adalah spam. YouTube akan remove them. Itulah kebanyakan YouTuber hilang subscriber. Itulah sebab dia. Ingat eh? Dan juga satu hari dapat 5 sub daripada seorang YouTuber. Jangan lebih 10 lah. Paling bagus lah. Paling selamat ambil 5 saja. Kalau satu hari anda jumpa 10 YouTuber, you exchange 5 dari dia, anda akan dapat 50. Kalau YouTuber tersebut memiliki 10 account, okay, you follow sama dia. Esok hari atau bila-bila masa, you contact dia dan juga exchange subscribe lagi dengan YouTuber tersebut. Fasa ini, saya akan mendapat lebih 20 subscriber yang permanent dalam satu hari sahaja. Lebih 20, kadang-kadang saya dapat 60 lebih. Tetapi esok hari, YouTube akan refresh dan remove spam. Dan jam pukul 1 sehingga pukul 8. Ya, saya akan memeriksa subscriber saya pada jam pukul 1 sehingga pukul 7. Memang pandai hilang. Kadang-kadang hilang 5 dan kadang-kadang akan hilang 50. Selepas kita exchange subscribe, okay, subscription anda mungkin tidak akan tambah, atau subscriber yang exchange dengan kamu pun sama juga tidak akan tambah subscription. Apa sebab? Bukan orang unsubscribe anda, sebab mungkin pada hari tersebut anda telah mendapat banyak subscribe. Ya, ini akan berlaku lah, perkara ini akan berlaku. Okay, tips keempat. Okay, anda semua jangan drop link dekat komen YouTube post daripada YouTuber. Mereka akan tulis oh sub for sub blablabla. Itu orang drop link dan juga ada YouTuber dia akan subscribe channel anda tanpa menonton 2 minit. Ya, itu adalah spam. Spam. 95% punya YouTuber tidak akan menonton video anda. Dia terus tekan subscribe, like, lepas tu screenshot, komen kasih anda. Okay,
you private message dia atau inbox dia, tulis sub, okay? Dan bio juga dalam messenger. One versus one atau five versus five. Okay, dan juga tips kelima, ya ini tips yang terakhir sangat penting kepada anda semua, yaitu watch time. Ya, dekat YouTube Studio anda mesti cek watch time. Okay, saya akan menunjuk cara dia mencek watch time ini. Okay, mengapa watch time ini penting? Okay, contoh anda deal bersama YouTuber, anda request menonton selama 3 minit. Okay, dia cakap okay, memang okay. Juga kalau anda sudah menonton video dia 3 minit dan juga dia pun menonton video anda dan screenshot send ke saya anda, dia telah menonton video anda selama 3 minit. Okay, anda pergi YouTube Studio dan monitoring watch time. Okay, ini adalah watch time YouTuber tersebut. Kalau dia betul-betul menonton video anda selama 3 minit, ini akan menunjukkan keputusan dia. Ya, kalau YouTuber tersebut menipu anda, ya ini adalah keputusan dia. Dia memang skip saja video anda dan screenshot dan send kepada anda. Okay, faham? Ini adalah 5 tips untuk mengungsikan kepada anda semua. Tapi ingat, ini exchange sub for sub. Subscriber anda bukan fan anda, mereka adalah partner anda sahaja. Dan kalau anda ada video baru, mereka tidak akan menonton video anda sebab dia bukan fan mah. Okay, ingat. Okay, kalau video saya ini dapat membantu anda mendapat subscriber dengan cepat dan permanen, membantu saya dengan klik like dan juga klik subscribe channel saya dan juga share video saya ini kepada kawan anda.